Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tolong komen sikit suara saya okey tak? Gambar saya okey tak? Macam mana dia punya gambar tu bergerak dengan elok ataupun tidak? Tolong komen sikit, sahabat-sahabat. InsyaAllah hari ni kita nak buka beberapa buah buku lagi, insyaAllah. Saya lupa saya nak tanya ni. Nampak okey eh? Semua okey. Pergerakan semua pun okey eh? Elok di end. Okey, cantik. Sekejap, saya nak tanya buku. Hari ni buku percuma. Sekejap eh. Kak, ini 10 buku semalam eh? Satu set. Ada request tak? Ada request tak? Ya, ya, ada satu, satu. Jangan bagi tahu dia punya condition. InsyaAllah hari ni kita ada satu buku Sahih Al-Bukhari eh. Satu set Sahih Al-Bukhari. Satu set Sahih Al-Bukhari. Oh, dia dah belah lah. Okay. Sahabat-sahabat, insyaAllah hari ni kita akan ada satu set Sahih Al-Bukhari dan kita masih ada lagi buku-buku percuma hari ni, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang nak bagi infak untuk saya tolong bagi kepada orang yang nak berminat nak dapatkan buku-buku kita ni, anda boleh WhatsApp nombor dekat atas. Bagi tahulah bagi berapa hari ni, bagi RM100 ke, RM200 ke, RM50 ke, bagi berapa ringgit pun tak ada masalah. Bagi tahu saja dan bagi tahu saja anda nak bagi, lepas tu mungkin anda terus transfer saja. Cuma WhatsApp nombor dekat 019-946-9621. 019-946-9621, WhatsApp nombor dia, kata saya nak infak berapa RM. Ha, nanti dia dia akan bagi nombor akaun sebagainya. Dia akan maklum dekat saya dan saya akan pilih. Kalau boleh, saya suka kalau saya boleh pilih buku untuk anda. Tak ada masalah juga kalau anda anda nak pilih buku. Macam kita hari ni ada satu set Sahih Bukhari lagi eh. Alhamdulillah, ada satu set lagi Sahih Bukhari hari ni. Ah, tu Mujadidul Islam kata. Hari harap hari ni ada rezeki, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Doakan, doakan sahabat-sahabat, kita doa sahabat-sahabat, insya-Allah moga ada rezeki masing-masing eh. Moga ada rezeki masing-masing. Anda boleh infak dengan cara anda WhatsApp nombor dekat atas. Nombor telefon berapa? Okey, saya tolong tulis eh. 019-946-9621. Ah, tu nombor dia. 019-946-9621. Ha, WhatsApp nombor dekat situ. Sahih Bukhari harga berapa? Sahih Bukhari harga Sahih Bukhari ni harga RM660. Asalnya harga dia adalah RM780. Satu jilid, satu jilid, satu jilid ni harga dia RM65, RM65, RM65. Darabkan dengan 12 dapat RM780. Cuma kita tak jual lah dengan harga RM780. Okay, tak ada yang siapa ni? Okey, okey. Kita tak jual lah dengan harga RM780. Kita jual dengan harga RM660 sahaja. Siapa yang berminat nak dapatkan buku ni, sila maklumkan. Ha. Cuma saya dapat makluman tadi, apa dia, orang yang nak bagi infak tu sebenarnya kita dah salah faham. Sebenarnya dia dah infak semalam. Jadi, hari ni kita tak ada Sahih Bukhari. Ha. Kecuali kalau ada daripada kalangan anda yang menonton hari ni, nak infakkan kepada kita Sahih Al-Bukhari. Infak RM660, awak buat payment hari ni juga, saya akan bagi kepada apa dia, orang yang berminat hari ni. Siapa yang bertuah untuk nak dapatkan Sahih Bukhari hari ni. Bulughul Maram ada tak? Bulughul Maram ada. Buku free ada hari ni eh, jangan risau. Kita ada buku free juga hari ni, insyaAllah.
Bulughul maram, bulughul maram, bulughul maram. Ada? Mana ni? Mana bulughul maram? Mana bulughul maram? Okey, ni ada. Kitab Bulughul Maram ada. Bulughul Maram ada. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tulisan daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Buku Bulughul Maram. Buku Bulughul Maram. Harga dia RM55 eh. Buku ni harga dia RM55. Adik janganlah tekan. Jangan tekan tu. Bulughul Maram harga dia RM55. Tapi kalau sahabat-sahabat ambil hari ni, insyaAllah kita bagi harga. Jagi kita sembang harga, kita sembang buku jap. Bulughul Maram ni, dia punya fokus dia, dia nak kumpulkan juga buku hadis-hadis yang daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi dia tak hadkan kepada Sahih Bukhari dan Muslim saja. Tapi dia terbuka kepada apa dia kitab daripada imam-imam lain juga, ada daripada riwayat Imam Ahmad, Abu Daud sahaja pun ada juga dalam kitab-kitab ni. Tapi menariknya dia dia buat penilaian kepada hadis-hadis yang dia sebutkan. Ini dibuat oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijriah. Ni Bulughul Maram. Bulughul Maram ni ada tak yang berminat nak dapatkan Bulughul Maram? Harga asal dia adalah RM55. Harga asal dia RM55. Kalau anda nak beli hari ni, saya bagi harga lain sikit. Saya bagi harga diskaun. Ada tak yang berminat nak dapatkan kitab Bulughul Maram? Tebal eh. Harga asal dia RM55. Tapi hari ni kita tak nak jual lah dengan harga RM55. Kalau ada, tu. Ibn Qayyim dah beli. Waktu dia beli tu RM55. Dah beli RM55. Harga asal dia RM55 eh. Ada tak yang lain yang nak beli buku ini? Kalau tak ada ataupun sikit, kita bagi harga RM50 je lah. RM55 je lah eh. Boleh Ustaz buka Sahih Bukhari tu nak tengok dalam? Boleh-boleh, sekejap lagi saya buka untuk tengok dalam. Harga berapa untuk hari ni Bulughul Maram? Tengok, kita tengok berapa orang nak dulu. Kalau ramai, saya boleh sembang dengan bini saya, dia boleh bagi harga lagi murah lah. Tapi kalau tak ada, kita kekal lah harga RM55. Harga dia RM55 sahaja. RM55 sahaja. Okay? Okay, baik. Anda boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada ataupun terus WhatsApp nombor 019-946-9621. Ada sahabat kita nak tengok Sahih Bukhari. Boleh nak tengok Sahih Bukhari? Boleh. Nak tengok Sahih Bukhari, saya buka jilid yang pertama eh. Kita ada 12 jilid. 12 jilid, saya buka jilid yang pertama. Ada jualan combo ke hari ni? Ada-ada insyaAllah. Kita buka Sahih Bukhari dulu eh. Kita buka Sahih Bukhari. Ini Sahih Al-Bukhari. Buku Sahih Al-Bukhari. So kita pakai soft cover eh. Kita tak buat hard cover, kita buat soft cover. Kemudian pada muka surat awal, dalam bahagian dipanggil apa eh? Di dalam siapa pula kau ni? Di dalam isi kandungan, kita detailkan isi kandungan dia. Kita letakkan isi kandungan tu kitab permulaan wahyu. So bab 1 cerita apa, bab 2 cerita apa, kitab al-iman. Kita masuk ni cerita apa, cerita apa, cerita apa. Kita detailkan dia punya isi kandungan. Lepas tu kita ada dekat sini juga, daripada tulisan kita cuba untuk memberikan tulisan yang besar dan sesuai untuk mata melihat eh, mata membacanya. Kita tunjukkan juga buku asal di dalam bahasa Arab yang kita gunakan. Buku asal dalam bahasa Arab yang kita gunakan. Yang ni. Okey. Dan di dalam buku ni juga, kita letakkan setiap hadis, dia ada nota ilmu. Jadi anda mudah untuk jadikan sebagai buku kerja eh. Tu. Jadi bila awak baca hadis kat atas tu, awak boleh buat nota kat bawah tu. Macam tu. Baca hadis kat atas tu, boleh buat nota dekat bawah.
So itu fokus buku-buku kita lah. Boleh eh? Jadi ini buku Sahih Al-Bukhari, kita ada 12 jilid. Hari ni siapa yang berminat untuk dapatkan harga, harga asal dia RM780. Harga asal dia RM780. Kita buka hari ni dengan harga RM660 harga asal. Tapi kita akan buka lagi harga istimewa sekejap lagi insyaAllah. Ada yang nak beli hari ni tak buku Sahih Bukhari? Kalau nak beli hari ni, insyaAllah kita bagi harga istimewa lah. Tapi tak dapat harga semalam lah. Semalam kita dapat harga RM580 eh. Semalam harga RM580. Tapi harga tu harga yang harga gila sangat lah. Harga gila sangat lah. Okay. Hardcover tak ada, hardcover tak ada. Hardcover kita tak buat. Untuk Sahih Bukhari kita tak buat hardcover lagi eh. Buat masa ni lah. Buat masa ni kita tak buat hardcover lagi insyaAllah. Sahabat kita kata Dapur Osham, saya berminat Al-Kabair atau Talbis Iblis, kalau ada penginfak atau ada harga offer. Ada tak yang nak infak? Ada tak yang nak infak buku buku Al-Kabair ataupun Talbis Iblis? Ada tak yang nak infak? Nak infak kepada Dapur Osham. Osham, Dapur Osham kata ada tak, dia tanya ada tak yang nak infak? Kalau ada boleh WhatsApp 019-949-921. Apa benda ni? Aku nak buat kerja ni. Aduh. Kalau ada boleh maklumkan kepada saya, insyaAllah kita buka. Tapi ada buku, kita kita sebut dulu berkaitan tentang buku Kabair. Hari ni kita akan ada, kita ada buku percuma. Tapi sabar asap. Kita, tapi bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hari ni tak ada lagi. Hari ni tak ada lagi penginfak untuk buku Sahih Bukhari RM660. Kalau ada yang nak infakkan buku Sahih Al-Bukhari hari ni, sila maklumkan saya. Hari ni saya, kita cari orang yang bertuah. Hari ni ada ada mujahid, mujaddid dan sebagainya yang semalam tak dapat, dia teringin nak dapat juga hari ni insyaAllah. Kitab Al-Kabair dengan Talbis Iblis. Kita review dulu kitab Kabair dan Talbis Iblis. Saya nak bagi harga sedap hari ni insyaAllah. Hari ni combo dua buah buku eh. Kita bagi combo dua buah buku ni. Kita bagi harga sedap insyaAllah. Kita nak bagi dulu sebab pasal apa anda perlu tahu tentang dua kitab ini dulu. Perlu tahu tentang manfaat yang ada pada dua kitab ini. Kalau kita tak tahu tentang manfaat kitab ni, macam mana kita nak beli ataupun kita nak manfaatkan dia dengan lebih lebih besar nanti. Jadi kita kena tahu dulu manfaat bagi buku ni, kitab kita ni. Akhirnya insyaAllah kita akan dapat manfaatkan kemudian nanti insyaAllah. Baru kita nak beli, baru kita tahu kan. Kalau tak, kita pun tak erti nak beli. Jadi, saya ada karung kat sini, boleh tak karung ni masuk sini? Boleh lah. Okey, kita ada dua buah buku hari ni. Dua buah buku hari ni kita ada Al-Kabair, kitab Al-Kabair. Kita ada buku Perangkap Iblis. Ada tak yang nak dapatkan? Saya nak tanya dulu. Ada tak yang nak dapatkan selain daripada Dapur Osham ni? Ada tak yang nak dapatkan buku dua ni? Harga kita tolak tepi dulu. Harga saya ni RM35. Ni harga dia RM55. Okay. Campur semua RM100. Ya, harga kita tolak tepi dulu. Hari ni kita bukan bincang bahagian harga. Bila kita buat live, kita bukan bincang bahagian harga sangat. Kita nak bincang berkaitan tentang manfaat. MSA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Deliver ke Singapura. Yes, deliver ke Singapura juga. Okay, Nabi Han kata nak. Ada lagi tak yang berminat untuk nak dapatkan buku ini? Sehari saya cerita berkaitan tentang buku ni. Kita akan ceritakan tentang manfaat buku ni. Tapi kita tak payah cerita bahagian harga lagi. Harga nanti kemudian, kita sembang kemudian. Yang penting hari ni, petang ni, kita nak dapat manfaat pasal apa buku dua biji ni adalah dua buah buku yang cukup-cukup bagus, yang saya rasa agak kurang kalau kita tak dapatkan kedua-dua buah buku ini. Okey. Boleh. Okey. Ada tak yang berminat? Tolong bagi tahu untuk dapat, untuk nak dapatkan dua buah buku ni. Ada tak yang berminat? Nabi Han ada. Nabi Han ada, Dapur Osham ada. Okey, baik. Dua buah buku ni, satu buku Al-Kabair.
apa istimewa Al-Kabair? Ha, tapi boleh, tapi nak kumpul dengan Syama'il. Oh, nak kumpul dengan Syama'il. Nak kumpul dengan Syama'il boleh. Sebab harga dia sama. Ah, nak kumpul dengan Syama'il. Ah, boleh, boleh, boleh. Sebab ada mungkin dah beli Izwan mungkin dah beli Kabair. Ah, jadi dia nak dengan Syama'il. Ah, so dia ada Syama'il dengan Talbis Iblis ataupun Kabair dan Talbis Iblis. Ah, boleh, boleh, tak ada masalah. Anda tak dapatkan mana satu pun tak ada masalah. Tapi saya nak cerita dulu, kita letak dulu Syama'il kat tepi. Saya nak cerita dulu dengan anda buku Al-Kabair. Saya nak cerita dulu tentang buku Al-Kabair wa Tabyinul Maharim. Di pasaran Malaysia hari ini, banyak buku kitab Al-Kabair ni yang ada dalam pasaran. Dalam pasaran kita ada kitab Al-Kabair ni. Kalau awak pergi cari, dia tulis 70 dosa-dosa besar. Masalah yang berlaku ialah di dalam buku Kabair yang ditulis nama dekat situ Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dalam buku tu dia sebut banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis da'if jiddan. Hadis palsu pun banyak dalam tu. Yang peliknya, penulis dia ialah Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Penulis dia ni tokoh hadis besar. Kalau mungkin tersilap satu dua, boleh kira lagi. Tapi yang peliknya adalah, pasal apa buku ni, buku Kabair yang ada dalam pasaran 70 dosa besar itu, banyak hadis-hadis palsu. Anda nak tahu tak sebab apa? Sebab apa? Anda nak tahu tak sebab apa banyak hadis-hadis palsu yang ada dalam buku Kabair yang tajuk dia 70 dosa-dosa besar? Nak tahu? Kalau siapa nak tahu, komen dulu. Tolong komen dekat saya. Tolong komen. Saya nak tengok berapa orang yang nak tahu. Tolong komen nak tahu. Dan benda ni, ramai orang tak tahu. Dan ramai orang tak sedar pun. Ramai orang pun tak ambil kisah pun. Sebab yang penting tak apalah, buku dah terjemah, tak kisahlah kan. Yang penting ada cukuplah kan. Yang penting ada cukuplah. Tetapi pada saya, ini adalah satu benda yang cukup pelik. Apabila ada satu orang tokoh ulama hadis yang dikenali dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz ni dia bukan tahap tokoh dalam ilmu hadis biasa-biasa. Dia ada hafalan yang begitu kuat, dan daripada sudut kita nak mempertikaikan kesilapan dia dalam ijtihad dalam ilmu hadis agak sukar. Sebab tu kategori dia adalah Al-Hafiz. Jadi kalau orang kata bab kritikan, oh, Az-Zahabi mengkritik. Kritik tak. Kan? Tapi cuma masalah dia, dalam buku Kabair yang banyak dalam pasaran, dekat kedai-kedai saya pergi MPH, saya pergi Maidin, saya pergi apa dia popular, saya nampak banyak buku-buku ni, dan saya selok satu persatu buku ni. Dan saya beli pula. Kalau buku Kabair ada jual dekat pasaran, saya akan beli buku tu. Sebab saya nak bandingkan dengan buku yang kita dah terbitkan ni. Oh, ramai nak tahu eh. Ramai nak tahu eh, pasal dosa besar, tak arti bahasa Arab lah ustaz. Al-Kabair tu dosa-dosa besar lah. Sweet Mama kan? Dosa-dosa besar. Oh, ramai nak tahu eh, sebab apa buku tu banyak ada hadis di palsu. Sebab dia ialah, dia ada ditulis dalam mukadimah buku ni. Buku ni tak sama macam buku yang awak dapat dekat, banyak dalam dekat pasaran tu. Dekat pasaran dia sebut 70. Tapi yang ni dia sebut mengintai 76 jalan ke neraka. Dia sebut 76. Jadi banyak lagi 76. Tapi kalau ikut tebal, yang 70 tu lagi tebal. Sebab apa? Disebutkan di dalam buku kita ni. Buku kita ni dia kata, dalam muka surat 3 dia kata, dengan rasa hormat saya kepada diri dan ilmu orang yang menerbitkan kali pertama buku Al-Kabair yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Abdul Razak Hamzah. Yang banyak ada dalam pasaran tu
dia tahqiq daripada Syekh Abdul Razak Hamzah. Seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram. Bukan orang calang-calang juga. Tapi penulis buku ni, Syekh Muhyiddin Mistu, dia kata, namun demikian beliau tidak menempuh metodologi yang sahih dalam mentahqiq, di mana beliau tidak menyebutkan kepada kita tentang karakter dan sifat manuskrip yang beliau jadikan pegangan. Asalnya tulisan daripada Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia meninggal tahun 748 Hijriah, tulisan tu tulisan tangan. Tulisan tangan. Yang kita dapat ni adalah tulisan komputer. Jadi tulisan tangan tu, dia perlu dinilai dulu sebelum dia dijadikan sebagai buku. Buku ataupun buku yang dicetak hari ni lah. Tapi orang yang tahqiq tu, orang yang tukarkan daripada bahasa tulisan tangan kepada komputer, orang tu tidak menyebutkan kepada kita tentang karakter dan sifat manuskrip yang beliau jadikan pegangan. Bahkan tidak menyertakan gambar buktinya. Sekalipun beliau melakukan perbandingan antara ketiga-tiga naskah tersebut, akan tetapi bahagian naskah yang tercicir mencapai lebih dari satu halaman. Itu dia. Demikian juga kalimat-kalimat yang masih tidak jelas dan tidak dapat difahami. Termasuk kesalahan yang sangat parah adalah berpegang kepada sumber-sumber rujukan yang tidak asli. Akhirnya ia membawa kepada kekeliruan dalam penisbahan, dalam mentakhrij hadis, yang dapat membawa kekeliruan yang banyak dalam menisbahkan hadis-hadis, menentukan kata-kata penulis atau orang yang menukilkannya. Kitab tersebut mengandungi kekeliruan yang banyak di dalam bab mentasih, sehingga terjadi kesalahan cetak yang begitu banyak, kesalahan tulis yang beragam, serta kurang dari aslinya yang kadang-kadang mencapai satu baris penuh. Kemudian huruf-hurufnya ada yang tidak jelas kerana menggunakan kertas buruk yang sebelumnya memang sering digunakan. Melihat kepada pentingnya isu kitab ini, maka dia pun buat tahqiq semula, dia pun mengamati satu persatu dan dia dapati. Dia ambil balik tulisan-tulisan tangan yang asal tu dan dia buat semakan semula. Lalu adalah buku kitab Al-Kabair ini tentang dosa-dosa besar daripada sudut ni dia ada 76 dosa-dosa besar. Yang ni menarik dia juga, setiap hadis-hadis itu diletakkan nota kaki di bahagian bawah. Ada nota kaki tu. Hadis itu sahih ke? Hadis itu tak sahih ke? Kalau hadis itu tak sahih, siapa yang terbitkan hadis berkenaan? Siapa yang tulis dalam kitab mana yang ada? Siapa yang apa penyebab dia tak sahih? Ada di dalam buku Al-Kabair wa Tabyinul Maharim. Allah, satu lah, dapat lah. Betul. Ada dapat lah, faham lah? Faham lah? Okay. Apa dia, anda dapat manfaat ilmu tak? Daripada saya terangkan tadi, anda dapat manfaat ilmu tak? Dapat manfaat ilmu tak daripada apa yang saya terangkan tadi? Dan menariknya juga dalam bahagian mukaddimah, dia tambah berkaitan tentang isu makna kabair. Maksud dosa-dosa besar. Kita kena kenal dosa besar tu apa. Dosa besar itu daripada sudut lisan bahasa Arab, daripada sudut yang difahami para ulama, dia buat satu-satu. Kemudian baru dia masuk dosa besar yang pertama syirik. Dosa besar yang kedua membunuh manusia. Dosa besar yang ketiga, dosa besar yang keempat, dosa besar yang kelima. Allahuakbar. Saya sangat rekomen anda untuk dapatkan kitab Al-Kabair. Ada tak yang berminat untuk dapatkan kitab Al-Kabair ini pada hari ini? Saya nak buat combo. Tapi ada tak yang berminat untuk nak dapatkan kitab Al-Kabair ini pada hari ini juga? Tapi yang ni tak banyak, saya sebut betul. Yang ni dia tak banyak. Kita ada berapa saja? Kita tak banyak lah kitab Al-Kabair ni. Ni tak banyak. Jadi kita buat combo pun tak boleh banyak-banyak lah. Tadi saya ambil kat sini. Ni. Ada lebih kurang 6 lah. Ada 5 saja. Ada 5 saja. Kalau kita buat combo pun kita boleh dapat combo 5 saja. Kitab Al-Kabair wa Tabyin Maharim. Satu lagi adalah buku Perangkap Iblis. Okey. Nur Hidayah nak. Okey. MSA nak. Okay, baik. Dah portion tu memang nak lah.
Hana Yen kata nak tanya sikit ahli agama. Tanya je lah. Kalau saya nak jawab, saya jawab lah. Kalau saya tak jawab, tak jawab lah. Okay, baik. Satu lagi adalah kitab Talbis Iblis. Nur Hidayah pun nak juga. Talbis Iblis. Talbis Iblis ni, dia adalah buku yang kontroversi. Tetapi dia adalah buku yang sangat bermanfaat. Dia nak cerita berkaitan tentang yang kadang-kadang iblis itu datang, bukan kadang, selalu. Iblis itu datang dalam keadaan kita tak perasan. Kita ingat kita alim, kita pandai ilmu. Tapi iblis boleh datang dan dia boleh... Ayang tuan tutup. Oh, anak tidur. Iblis boleh datang dalam keadaan dia merosakkan kita, mata kita tak perasan. Yang tu yang menarik. Dan dia ceritakan dalam buku ni. Semua orang kena. Pemerintah kena. Orang mengaji kena. Orang bodoh kena. Orang awam kena. Semua ada. Semua ada dalam buku ni. Saya banyak kali saya recommend anda untuk dapatkan buku Ibn Jauzi Perangkap Iblis ni. Ini buku-buku terjemahan. Okey, baik. Satu lagi kita sebut, saya nak buat dua combo hari ni. Bunuqiyah pun kena betul. Saya nak bagi dua combo hari ni. Satu lagi combo adalah combo kitab Syama'il Muhammadiyah. Harga dia sama, nanti kita buat combo harga sama. Syama'il Muhammadiyah ni awak boleh dapatkan pasaran banyaklah. Orang terbit sama. Sama tak macam yang diorang terbit dengan kami terbit sama. Cuma ada satu perbezaan yang saya rasa ini adalah unique value. Iaitu saya sendiri, alhamdulillah, hadza min fadl rabbina, saya sendiri telah membuat penilaian keseluruhan bagi hadis-hadis terbitan kami ini, tulisan daripada Imam At-Tirmizi rahimahullah yang terkenal, iaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Saya sendiri, alhamdulillah, hadza min fadl rabbina, saya semak kitab-kitab para ulama yang membuat ulasan berkaitan tentang apa dia buku Syama'il Muhammadiyah ni. Syama'il Muhammadiyah ni dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut makan minum dia, rambut dia, tanda kenabian yang ada dekat belakang dia tu macam mana, sandal dia, khuf Nabi, roti Nabi, sifat serban Nabi, kain sarung Nabi, kain penutup kepala Nabi, tempat Nabi bersandar, cara Rasulullah bersandar macam mana, cara Rasulullah bercakap, cara Rasulullah ketawa, bicara Rasulullah di tengah malam, macam-macam lah tentang keadaan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam ni. Dan dia style dia adalah style menyebutkan hadis. Jadi ada hadis yang dhaif dalam buku ni, ada hadis yang sahih dalam buku ni, ada hadis yang hasan dalam buku ni. Hadis dhaif tu taklah terlalu banyak, tetapi yang dhaif tu pula tidaklah sampai dhaif yang terlalu berat. Tapi ada satu dua yang kita buat penilaian dekat sini. Tapi kalau nak kata hadis-hadis palsu, memang tobat tak ada lah. Memang tak ada dalam buku ni. Ini buku yang bagus, yang saya cadangkan untuk anda dapatkan buku ni. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku ni. Okay, baik. Tu ramai ni, ramai tolong ni. Muhammad Nabihan, ustaz, maksudnya Al-Kabairi cetak Santai Ilmu adalah daripada hasil tahqiq semula ya? Betul. Yang ni hasil daripada tahqiq semula, dan setahu saya, kami adalah satu-satunya penerbit di Malaysia. Saya tak kata Indonesia saya tak pasti. Tapi di Malaysia, kami adalah satu-satunya yang menerbitkan buku yang telah disemak semula oleh Sheikh Muhyiddin Mistu di dalam bahasa Melayu Malaysia. Kalau ada hari ni, mungkin mereka adalah orang yang kemudian lah. Kami dah buat ni pada tahun 2017. Dah siap dan diterbitkan tahun 2017. Yang ni adalah versi kemas kini. Yang ni. Okey lah, sahabat-sahabat. Banyak dah buku ada. Okey, Bin Qayyim relax. Mana yang buku dah ada, alhamdulillah. Talbis Iblis ni sangat bermanfaat. Strategi tipu daya Iblis sangat licik. Tanpa ilmu, risiko untuk tertewas sangat tinggi. Benar. Okey, baik sahabat-sahabat. InsyaAllah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. InsyaAllah kita akan buat jualan untuk anda. Ingat, hari ni saya nak bagi harga yang terbaik untuk anda dapatkan buku-buku Santai Ilmu Publication. Dan hari ni juga ada buku percuma yang saya akan maklumkan sebentar lagi, insyaAllah. Tapi sekarang ini kita nak bagi buku combo. Hari ini buku combo, buku kabair, buku al-kabair yang kami telah tahqiq,
kami telah terjemahkan hasil daripada tahqiq Syekh Mudin Mistu, dan kita ada juga buku Talbis Iblis. Saya nak bagi combo ini juga, combo ini dulu, dan harga combo juga anda boleh tukar daripada combo Perangkap Iblis dan Talbis dan Kabair, dan juga awak boleh juga buat combo Talbis Iblis dan juga Syama'il Muhammadiyah. Sebab Syama'il Muhammadiyah dan juga ni Kabair ni harga dia sama. Okey baik. Okey baik sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bagi harga istimewa harga istimewa, tapi saya nak bagi hari ni saya nak bagi kepada 5 orang je. 5 orang je, sebab saya tengok Kabair ni kita tak banyak stok. Yang ni pun tak banyak stok, tapi jap lagi saya buka. Syama'il lagi ya. Syama'il ada 4 je. Kabair ada 1 2 3 4. Oh, Kabair pun 4. Kabair pun ada 4 saja. Jadi kita boleh buat 4 combo saja. Tapi base ada banyak, tapi cuma Kabair ada 4 saja. Jadi kita boleh kita akan cari 4 orang saja. Saya nak bagi sungguh-sungguh pada anda hari ini, insya-Allah. Saya nak bagi sungguh-sungguh kepada anda hari ini. Kabair Kabair wa Tabyinu Maharim wa Tabyinu Maharim, buku Imam Zahabi ni harga dia RM35. Harga dia RM35. Buku Talbis Iblis harga dia adalah RM55. RM55 campak dengan RM35 jadinya berapa? RM90, bukan RM100 ni. RM90. Jadi RM90. Betul tak saya kira? Dua ni jadi RM90. Betul tak kira? Betul dah tu. Dua ni harga dia RM90. Tapi kita tak mau je harga RM90 untuk anda hari ni, sebab saya nak, saya boleh bagi 4 sahaja. Saya boleh bagi 4 sahaja kepada anda. Saya boleh bagi kepada 4 sahaja. Jadi RM90. Saya nak bagi satu lagi free lah. Satu buku free lah. Saya nak bagi satu buku free. Buku ni anda boleh bagi dekat anak-anak pun boleh, tak ada masalah. Tapi buku cukup bagus. 14 kunci kecemerlangan pelajar. 14 kunci kecemerlangan pelajar di dunia dan akhirat. Yang ni saya bagi free. Yang ni saya bagi percuma. Harga dia RM15. Harga RM15. Yang ni saya bagi percuma saja. Yang ni dia cerita berkaitan tentang kecemerlangan. Dia sebut hadis, dia sebut ayat Al-Quran. Memudahkan satu persatu cerita untuk anak-anak kita berkaitan tentang niat, berkaitan tentang pengurusan masa. Sebenarnya bukan sekadar untuk anak-anak, untuk diri kita juga bermanfaat. Kita nak baca sambil-sambil pun sangat bermanfaat. Dia bukan untuk orang sekolah ya, dan dia tak ada mention pun yang mesti dibaca oleh orang sekolah. Tapi cumanya ia umum yang basic lah, babak basic. Ini 14 kunci kecemerlangan saya bagi sekali. Jadi kita ada 3 buah buku kat sini. Kita ada buku Perangkap Iblis, harga dia RM55. Kita ada buku Kitab Al-Kabair, harga dia RM35, jadi RM90. Saya bagi percuma buku yang harga RM15 dalam ni. Saya bagi percuma buku yang harga RM15 dalam ni. Jadi ada 3 buah buku dekat sini. Ada 3 buah buku dekat sini. Sekejap, yang ni bekah ni tak nampak. Okey. Kita bubuh kat sini. Kita bubuh dekat sini nampak sikit. Okey. Kita bubuh dekat sini biar nampak. Tu dia. Tak nampak juga. Bubuh dan bekas nampak lagi. Okey, baik. Ni dia. Kitab Al-Kabair harga dia RM35. Kitab Talbis Iblis harga dia adalah RM55. Campur semua adalah RM90. Tapi saya nak cari kepada, nak cari daripada kalangan anda 4 orang saja. Empat orang saja. Siapa yang komen paling awal, saya akan bagi dekat dia. Empat orang saja. Harga asal RM90, saya tak mau jual harga RM90. Harga RM85 pun agak mahal, murah dah. RM80 tu kita tolak RM5. Jadi kita jadi RM85, tapi kita tak mau jual RM85. RM80 pun kita tak mau jual, RM80 kita tak jual. Siapa yang nak pada hari ni, saya akan berikan kepada anda dengan harga RM70 sahaja. Cepat. Ini harga ni anda tak dapat kat mana-mana. Yang ni RM70 saya nak dapatkan 4 orang sahaja. Dapat 4 orang cukup. 4 orang sahaja. Sebab Kabair ada 4 saja. Ada 4 orang sahaja. Sila komen. Sila komen. Sila komen. Combo 1. Komen combo 1.
Komen sekarang combo satu. Komen sekarang combo satu. Sekarang combo satu. Empat orang saja. Empat orang saja. Saya minta maaf sebab kabair ada empat saja. Empat orang saja tolong komen combo satu. Tolong komen combo satu. Okey baik, saya minta maaf saya dapat pilih empat orang saja. Empat orang saja saya minta maaf. Saya tak boleh pilih lebih. Saya boleh pilih empat orang saja. Yang pertama, Mujahidul Islam, tolong screenshot. Tolong screenshot. Mujahidul Islam, tolong screenshot. Dan WhatsApp ke 019-946-9621. Nombor atas ni. Yang kedua, Nur Hidayah. Nur Hidayah, WhatsApp 019-946-9621. Sekarang juga, Jelapang TV. Jelapang TV, 1, 2, 3. Ni yang nombor 3. Jelapang TV. Tahniah kepada Jelapang TV juga. Anda dapat buku ni dengan harga RM70. Dan yang terakhir adalah MSA. MSA. Minta maaf. Muhammad Nabi Han dan juga Abbas. Sweet Mama. Minta maaf tak dapat combo ni. Okay, baik. So, kita dah dapat empat tu. Anda screenshot dan WhatsApp nombor 019-946-9621 sekarang. Kalau awak tak WhatsApp sekarang, kita akan bagi dekat orang lain lah. Kalau dah WhatsApp, tolong komen dan WhatsApp. Tolong komen dan WhatsApp. Kalau dah WhatsApp Okey baik. Saya nak bagi satu lagi combo. Satu lagi combo. Dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Iaitu perangkat iblis campur dengan Syama'il Muhammadiyah. Empat orang juga. Yang ni anda kena komen combo dua. Combo dua. Lepas ni saya nak bagi buku percuma. Lepas ni saya nak bagi buku percuma. Ni. Combo dua. Combo dua. Siapa yang berminat untuk dapatkan Tadbis Iblis dan juga Syama'il Muhammadiyah, harga dia RM35, campurkan dengan Tadbis Iblis ni RM55, jadi harga RM90. Tapi hari ni saya nak bagi kepada anda tolak RM20. Jadi harga dia RM70 saja. Combo dua, saya campur lagi satu percuma. Percuma 14 kunci kecemerlangan. Yang ni. Combo dua. Combo dua, empat orang sahaja. Empat orang sahaja. Saya pilih siapa yang awal. Siapa yang awal dapatlah. Kalau awak lambat, saya minta maaf. Saya minta maaf. Tolong komen combo dua. Combo dua sekarang. Sekarang. Saya minta maaf kalau awak dah komen. Saya lambat tengok sebab dia memang lambat naik. Dia lambat naik dekat saya punya ni. Saya minta maaf lah. Okey, baik. Kita nak dapatkan empat orang saja untuk dua combo. Lepas ni saya nak bagi buku percuma, insyaAllah. Buku percuma. Buku percuma. Tapi saya nak bagi buku percuma ni, sahabat-sahabat kena share dulu. Tolong share dekat Facebook, dekat tempat-tempat WhatsApp dan seumpamanya. Okey. Combo dua, okey dah keluar. Combo dua yang pertama adalah Muhammad Nabi Han. Muhammad Nabi Han, tolong screenshot dan WhatsApp sekarang. WhatsApp 019-946-9621. Kemudian Haikal Don. Haikal Don. Haikal Don, screenshot dan WhatsApp 019-946-9621. Dan Izwan Abdullah. WhatsApp 019-946-9621. Okey baik, sahabat-sahabat. Hari ni saya nak bagi buku percuma pula lah. Kita dah habis dah buku ni. Siapa nak request untuk buku lagi boleh maklumkan. Saya nak bagi buku percuma kepada anda hari ni. Sebelum tu sahabat-sahabat minta tolong untuk share. Tekan butang share kat situ. Hantar dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat Instagram kalau boleh dan sebagainya. Tolong share dekat 5 tempat. Siapa yang share hari ni, saya akan listkan anda untuk bagi buku percuma. Ada 10 buku percuma hari ni, insyaAllah. Tolong komen, tolong share kepada 5 tempat. Siapa yang dah komen 5 tempat, kita akan masukkan dalam senarai. Dia layak untuk dapat buku free hari ni. Mana pen ? Ada pen tak? Abi nak tulis nama orang yang layak hari ni. Abi cari pen sat. Pen. Ada pen. Belakang kali ada pen.
pen dengan kertas. Main pen dengan kertas. Saya nak tulis nama siapa yang ni. Yang dah share. Tolong share kepada 5 tempat ataupun 5 kali eh. Tolong share kepada 5 tempat atau 5 kali. Ulang nombor phone. Haikal Don 019. Nombor kat atas ni. Nombor kat atas ni. 019-946-9621. Ha, 9621. Sweet Mama minta maaf. Combo 1 dah habis. Okay, baik. Siapa yang dah share. Saya nak bagi buku percuma. Eh. Saya nak bagi buku percuma kepada 10 orang. Kepada 10 orang. Kepada 10 orang. Yang mana 10 orang ni, diorang ni mesti share. Ha, siapa yang dah share 5 kali, dia share kepada 5 tempat. Kalau dekat Facebook tu, dia nak share kepada 5 grup. Dia share link YouTube kita ni, link live kita ni ke 5 tempat. InsyaAllah dia layak untuk dapat buku percuma hari ni. Ada 10 tempat eh. Siapa yang dah share tu, tolong komen dan share. Tolong komen dan share. Saya nak tulis nama dia. Saya nak tulis nama dia. Saya nak tulis nama dia untuk kita masukkan di dalam konteks buku percuma. Hari ni kita ada buku percuma daripada viewers yang tengok hari ni. Ada buku percuma daripada viewers. Okey. Syahmi 10 eh. Syahmi 10 eh. Syahmi 10. Syahmi 10. Okey. Syahmi 10 dah dan share. Saya akan bagi percuma buku saya sendiri eh. Saya akan bagi buku percuma juga. Saya tengah cari ni mana buku. Mana buku ni habis dah tu. Sekejap saya nak cari buku percuma untuk anda juga. Mana buku? Sekejap letak sekejap. Okay. Okay. Dan share eh. Okay, sekejap saya nak tulis nama. Okay. Azmi Abu Bakar. Azmi Abu Bakar nombor 4 eh. Azmi Abu Bakar boleh dapat combo ni. WhatsApp sekarang eh. Azmi Abu Bakar. Azmi Abu Bakar WhatsApp sekarang eh. Combo 2. Combo 2 eh. Combo 1, combo 2. Okay. Saya nak tulis siapa yang dah dan share ni sekejap. Yang dah share kat sini, kita nak bagi buku percuma eh. Kita nak bagi buku percuma. So, tadi Syami 10 dah share tapi Facebook tak ada. Awak share kat mana tuan? Tabligh Iblis ni siapa pengarah asal dia? Pengarah asal dia Ibn Jauzi rahimahullah. Itu pengarah asal. Okay, Muhammad Hanafi eh. Kita nak bagi buku percuma ni. Jadi, kita ambil dulu contestant ya. Ha, sagi kalau tak ada nama anda kat sini, tak layak untuk nak dapat buku percuma tu. Dia. Kita nak tengok lah, bersungguh lah. Bersungguh, bagi bersungguh. Bagi bersungguh sikit. Haikal, Haikal. Yang ketiga, Haikal eh. Haikal Don. Haikal Don.
Okey. Azril Anik. Azril Anik. Azril Anik. Okey, kita tengok siapa lagi yang dah share. Siapa lagi yang dah share? Kita nak tengok siapa lagi yang dah share. Dah share 3 group FB, Twitter. Ayim 46. 5. Ayim 46. Dah share kat 3 group FB. Ha, Twitter, satu WhatsApp. Oh, bagi. Ha, Hazrul 6. Hazrul Hamdan dah share juga. Share kat WhatsApp je. Okey, share WhatsApp je. Share WhatsApp group pun boleh, tak ada masalah. Haikal Don. Saya share kat group WhatsApp. Group WhatsApp boleh. Muhammad Ridwan . Muhammad. Jumpa. Ni. Yang ni. Muhammad Ridwan. Saya akan bagi buku percuma hari ini. Buku percuma kita ada 10 buah. Dicampurkan dengan buku random percuma daripada Jabatan Mufti Negeri Polis. Kita ada buku Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, buku Mukadimah Ilmu di dalam memahami hadis Nabi Mu. Kita ada buku ni, saya akan bagi percuma juga. Memang diorang pun bagi percuma. Kemudian buku apa ni? Ni. Apa dia tulis macam tu? Kesilapan dan salah faham dalam ibadah korban. Tapi yang ni ada tulisan sikit . Ni. Kesilapan dan salah faham dalam ibadah korban. Juga tulisan daripada Profesor Madia, Datuk Arif Perkasa, Dr. Mama Asri juga . Kemudian kita akan bagi juga. Yang ni saya bagi random . Saya akan bagi random. Siapa yang dapat 10 buku percuma sekejap lagi, dia akan dapat juga buku ni. Tapi random . Dia random. Ni bahasa orang putih. The obligation of understanding the reality before issuing a fatwa. Buku bahasa orang putih, tulisan daripada Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Buku ni awak tak boleh dapat dekat kedai ni. Buku-buku ni awak tak boleh dapat dekat kedai. Awak kalau nak dapat pun, awak kena pergi Jabatan Mufti Negeri Pelih tu pun kalau ada. Kalau ada, stok adalah. Hari tu, dia orang buat program perkampungan sunnah tu, banyak dah tak ada . Ni satu lagi. Yang ni buku sama, cuma cover berbeza. The obligation of understanding the reality before issuing fatwa. Yang ni Dr. Mama Asri Zainal Abidin juga. Ni pun sama, memahami hadis Nabi Mu. Yang ni dalam bahasa Melayu. Kewajipan memahami realiti sebelum berfatwa. Kewajipan memahami realiti sebelum fatwa. Yang ni anda akan dapat free je lagi. Yang ni kita akan campur-campur sekali. Kita akan masukkan sekali dalam 10 orang yang akan dapat percuma je lagi . So kita tengok siapa yang dah share lagi. Share kat WhatsApp. Ayim. Ada. Zulkifli Saldada . Sadada. Ui, dah lewat dah . Pak suku hari ni saya masuk lewat sikit . Saya minta maaf . 9, okey. Rushdi Abdullah. Okey, baik. Seorang lagi. Cepat, share sekarang ni. Okey, baik, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izwan . Okey. Atiq Azman. Yang ke-11, Izwan Abdullah. Sahabat-sahabat, ada ramai orang yang dia berminat untuk dia nak bagi manfaat kepada orang lain dengan berpanjangan. Ada orang dia infak buku, ada orang infak harta untuk buat masjid, ada orang infak harta dalam banyak benda. Tetapi kalau kita bagi daripada sudut buku, sebenarnya kita bukan menginfakkan buku sahaja. Tetapi sebenarnya kita sedang memanjangkan ilmu.
Yang mana kita tahu bila kita kata bila infak pada perkara kebaikan, kita akan dapat kebaikan juga itu. Selagi mana ia digunakan. Untuk ilmu itu cukup menarik. Apabila ilmu itu, dia tak terhenti pada satu orang sahaja. Biasanya ilmu tu dia tak terhenti pada satu orang sahaja. Jadi bila awak infakkan buku, awak bagi buku dekat orang, awak bukan sekadar bagi buku itu untuk dilunyaikan, untuk dibaca macam tu saja, dan awak punya pahala hanya sekadar pada pahala memberikan buku. Bukan. Dia bukan seperti orang bagi kat infak kipah, lagi mana kipah itu digunakan, lagi tu orang tu dapat pahala. Sebab kipah ada jangka hayat dia. Buku, dia ada dua nyawa. Satu nyawa daripada sudut buku dia, fizikal dia. Satu lagi nyawa daripada sudut konten dia. Daripada sudut fizikal, mungkin buku boleh tahan dalam 50-100 tahun atau lebih sikit daripada tu. Tak banyak buku yang boleh survive lebih daripada 100 tahun. Melainkan dengan penjagaan yang begitu rapi. Tetapi, nyawa dia yang kedua itu lebih penting. Iaitu dalaman dia. Dalaman buku ni, konten yang ada di dalam buku ni, itu sangat-sangat penting. Itu sangat-sangat penting. Ia sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebarkan. Kalau kita rasa kita bijak nak beramal, maka kita jadikan infak kita dalam buku. Jadi kalau sahabat-sahabat yang berminat untuk nak infak buku kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang berminat untuk membaca buku, anda WhatsApp 019-946-9621. Okey baik sahabat-sahabat. Semalam saya ada buat buku percuma zikir selepas salat. Ada buat buku percuma zikir selepas salat. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekejap, 10. 10, kena cari 10. 10. Lepas saya bagi, lepas kita buka ada orang infak buku ni, lepas tu ada orang, kita bagi harga murah. Semalam bagi harga RM15. Buku ni RM25 tau. Tapi semalam kita bagi harga RM15. Ada seorang daripada kalangan anda yang menonton ni, dia mesej, dia kata, saya nak beli 10. Saya nak beli 10, saya nak infakkan 10-10 berkenaan. Ha. Boleh ataupun tak? Saya kata boleh, kita pakai harga semalam. Jadi hari ni saya nak bagi kepada 10 orang. 10 orang yang berminat untuk dapatkan buku ni. Kalau dia dah dapat, kalau dia dah ada, boleh dia bagi dekat orang lain jugalah, tak ada masalah lah. Kalau dia nak dapat untuk simpanan diri dia sendiri, untuk baca buku dia, buku sendiri pun, itu adalah lebih baik. Okey. Terima kasih kepada Man Kecil juga eh. Man Kecil. Okey baik sahabat-sahabat, yang berminat untuk dapatkan buku zikir selepas salat, sekarang anda kena buat satu benda dekat saya. Anda kena buat satu benda dekat saya sekarang juga. Anda kena komen, tapi saya akan bagi kepada orang yang ada nama tadi eh. Ada nama tadi eh. Siapa yang tak bagi nama, tak ada eh. Hari ni saya nak berhenti sikit, saya tak makan lagi, lapar sangat ni. Lagi saya nak berhenti 4:30 eh. Saya nak berhenti 4:30. Okey baik sahabat-sahabat, siapa yang berminat tolong komen, komen, tolong komen, tolong komen zikir, tolong komen zikir sekarang, tolong komen zikir sekarang, saya akan pilih anda sekarang juga. Komen zikir, buku ini percuma, buku ini percuma, kita ada 10 dan saya akan bagi sekali dengan buku percuma yang satu lagi. Jadi awak akan dapat kat rumah nanti ada dua buah buku. Satu buku saya bagi, satu lagi buku yang ni memang ada orang infak semalam. Jadi kita ada dua buah buku yang kita akan bagi, yang kita akan hantar ke anda. Tolong komen sekarang, saya minta maaf kalau anda tak share tadi. Saya nak bagi kepada yang share saja tadi eh. Saya nak bagi kepada yang share saja. Yang pertama sekali kepada Azril Aniq. Azril Aniq eh. Azril Aniq. Azril Aniq, tolong screenshot dan WhatsApp sekarang. Azril Aniq, tolong screenshot dan WhatsApp sekarang juga. Sekarang juga. Jangan lewat-lewat eh. Sekarang juga.
Kemudian Izwan Abdullah. Izwan Abdullah. Izwan Abdullah, tolong screenshot dan WhatsApp sekarang. Sekarang juga. WhatsApp sekarang eh. Izwan Abdullah eh. Nick ada Izwan Abdullah. Kemudian Massimo dia tak share tadi. Muhammad Hanafi. Muhammad Hanafi. Tahniah juga kepada Muhammad Hanafi. Screenshot dan WhatsApp sekarang. Screenshot dan WhatsApp sekarang. Tolong screenshot eh. Supaya staff saya dapat perasan yang mana satu eh. Tolong screenshot sekarang dan WhatsApp sekarang juga. Kemudian Aim 46. Aim 46. Tolong screenshot dan WhatsApp sekarang. Tolong screenshot dan WhatsApp sekarang. Saya akan bagi sekali dengan satu buku percuma lagi. Saya akan bagi satu buku percuma lagi bersamaan dengan buku zikir selepas solat. Kemudian Rushdi Abdullah. Rushdi Abdullah. Siapa yang berminat tadi, tolong komen zikir eh. Tolong komen zikir. Tolong komen zikir. Tolong komen zikir. Buku ini adalah buku percuma eh. Rushdi Abdullah. Berapa dah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5. Rushdi Abdullah. Kemudian Syahmi 10. Syahmi 10. Tak sama je sekali kan? Ambil lah. Yalah. Aduh. Okay. Ni. Yang ni kita bagi kepada Syahmi 10 eh. Syahmi 10 eh. Screenshot dan WhatsApp sekarang eh. Saya rasa sekejap lagi saya nak bagi buku buku harga harga murah gila. Kejap lagi ya. Eh. Kejap lagi, kejap lagi. Oh, ramai berminat ni. Tapi kejap lagi eh. Yang ni kita bagi harga, buku percuma dulu eh. Oh, ramai berminat ni. Haikal Don. Haikal Don. Haikal Don. Screenshot Haikal Don. Screenshot. Screenshot dan WhatsApp sekarang. Screenshot dan WhatsApp sekarang. Percuma eh, percuma. Man kecil. Percuma buku eh. Man kecil anak Felda. Man kecil anak Felda. Screenshot dan WhatsApp sekarang. Dua lagi. Dua lagi kita tengok. Sekejap. Hazrul. Hazrul Hamdan. Hazrul Hamdan. Screenshot dan WhatsApp sekarang. Buku percuma. Buku ni percuma. Tak payah bayar apa-apa. Saya bagi tambah lagi satu buah buku lagi. Dan terakhir eh. Terakhir. Dan screenshot eh. Okey. Banteras Amalan Merapu. Last. Banteras Amalan Merapu. Dia pun dah dah share. Okey baik. 10 orang ni tolong screenshot dan WhatsApp sekarang juga. Tolong screenshot dan WhatsApp sekarang juga. Hari ni kalau ada yang sahabat-sahabat yang berminat nak dapatkan buku ni. Nak dapatkan buku ni. Hari ni saja saya tak bagi hari lain. Saya bagi hari ni saja. Dengan semalam saya dah bagi harga RM15. Saya tak boleh bagi lagi harga RM15. Sebab yang tu saya kena bincang dengan bos saya. Tadi RM15 tu kita boleh jual. Jadi kalau sahabat-sahabat yang berminat untuk dapatkan buku ni hari ni, untuk postage sendiri eh, sebab postage saya tak jual postage. Awak boleh datang sini ambil buku dekat dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Kita kita tak meniaga postage, kita meniaga buku je. Jadi kalau orang dah bagi buku percuma, kita bagi buku percuma. Okey. Baik, baik. Yang ni hari ni, yang ni siapa yang nak buku zikir selepas solat? Hari ni ada tak yang nak buku zikir selepas solat ni? Yang yang ni yang kena bayar lah. Berapa ringgit harga dia? Saya nak bagi harga dia. Saya nak bagi harga istimewa. Tapi bukan harga RM15 macam semalam eh. Semalam harga gila. Gila betul-betul gila. RM15. Tapi saya tak akan bagi juga harga RM25 lah. Ada tak yang nak? Ada yang tak yang nak? Okay. Galaxy Head of Heavens. Nak eh? Okay. Ada lagi tak yang nak? Saya nak tengok ada tak yang nak? Ada tak yang nak buku zikir selepas salat? Buku zikir selepas salat dengan diskaun. Okay. Rusty Craft Work. Okay. Nak zikir selepas salat dengan diskaun. Dengan diskaun. Dengan diskaun eh. Kita bagi dengan diskaun. Kita bagi dengan diskaun. Okay. Yang nak hari ni,
Saya bagi masa 2 minit, 3 minit je. Kalau beli 10 bagilah diskaun Ustaz. Ah, boleh bagi, kalau beli 10 lagi banyak diskaun. Tapi yang ni beli satu lah. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang nak beli buku zikir selepas solat hari ni, tolong screenshot dan WhatsApp sekarang. Saya bagi masa 1 minit saja. Saya bagi masa 1 minit saja untuk anda WhatsApp sekarang. Harga dia RM20 sahaja. Harga asal RM25. Kalau kita tolak 10%, tolak RM2.50, jadi RM22.50. Tapi kita jual harga RM20 saja hari ini. RM20 saja hari ini. Tolong WhatsApp sekarang. Saya bagi masa 1 minit saja. 4.28 kita habiskan. 4.28 kita habiskan. Tolong screenshot dan WhatsApp sekarang. WhatsApp sekarang. Dengan harga RM20 sahaja. Saya nak tulislah dekat sini. Screenshot dengan harga RM20 sahaja. RM20 sahaja. Nak kena tulis ke bawah ni. Tulis. Create banner. RM20. RM20. Okay, right. 4.28. Settle. Okay, last. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, baik. Sahabat-sahabat, sebelum saya habis, saya nak jual, saya nak bagi kepada anda last lah ni. Ini siapa mau ambil, siapa tak mau sudah, tapi harga dia, ya Allah, Allahu Akbar. Aku memang nak balik lah. Hari ni saya tak sihat sangat lah. Bukan tak sihat, saya tak makan lagi. Lapar lagi ni. Lapar lagi hari ni. Jadi bila lapar lagi, saya nak makan sekejap lagi. Bini saya pun dah masak. Banyak dia dah masak. Saya nak bagi harga gila buku, satu buku. Satu buku ni saya nak bagi harga gila sungguh. Siapa mau, siapa tak mau sudah. Yang ni memang kalau hampa tak mau, hampa rugi lah ni. Hari ni saya nak bagi free, bukan nak bagi free sebab orang tak ada free. Tapi saya nak bagi murah. Bukan murah saja, saya nak bagi murah gila hari ni sebelum kita nak berhenti hari ni. Sebelum kita nak berhenti hari ni, saya nak bagi harga yang cukup-cukup murah kepada anda. Satu buku baru saja terbit bertajuk Membongkar Kisah Sirah Nabi yang masyhur tapi tak sahih. Dalam Sirah Nabi ada cerita yang banyak, popular, tetapi cerita tu sebenarnya tak sahih. Saya selalu bongkarkan cerita-cerita seperti ini dan telah ada buku yang telah diterbitkan dan buku ini adalah buku terjemahan. Ada tak yang berminat untuk dapatkan buku ni? Harga dia RM40 tapi anda tak akan dapat harga RM40 hari ni. RM40 anda tak akan dapat hari ni. RM40 saya nak buat kerja gila hari ni. Ada tak yang berminat nak dapat? Saya nak kira berapa orang. Yang berminat tulis saya nak. Tulis saya nak. Komen sekarang saya nak. Komen sekarang saya nak. Sekarang juga. Saya nak bagi sungguh-sungguh ni. Memang ni. Harga dia RM40 tapi saya tak mahu jual harga RM40. Jangan risau bahawa harga. Memang awak tengok saya memang geram sungguh lah. Memang tanda orang tak pergi makan lagi lah ni. Saya nak tengok berapa ramai yang berminat nak dapatkan Membongkar Kisah Sirah Nabi yang masyhur tapi tak sahih. Tulisan daripada Syekh Muhammad Abdullah Ushan dan kata pengantar oleh Syihabuddin Ahmad. Tulis saya sendirilah. Kita nak tengok betapa ramai yang berminat nak dapatkan buku masyhur tapi tak sahih. Hari ni saya nak bagi harga memang gila babun punya ni. Harga asal dia RM40, saya tak mahu jual harga RM40. Saya tak mahu jual harga dia RM40 hari ni. Hari ni saya nak bagi sungguh-sungguh kepada anda. Tolong komen saya nak sekarang juga. Tolong komen sekarang juga saya nak bagi harga memang gila-gila ni. Nak tengok sungguh-sungguh ni. Saya dah lapar ni. Lapar sungguh ni, nak berhenti nak makan. Tengok bini saya dah masak nasi apa semua dah. Dah bawa dah ke sini, cuma tak makan lagi. Jadi saya nak makan, jadi sebelum saya nak makan, saya nak bagi kepada anda. Anda nak ambil, anda tak nak sudah. Tapi ini harga anda tak akan dapat. Saya pasti punya, anda tak akan dapat kat tempat lain lah. Ini awak tak dapat tempat lain. Bahkan saya nak beritahu ke anda ni, kita punya ejen-ejen kita pun tak dapat harga ni. Ni yang saya nak bagi sungguh kepada anda ni. Ini nak bagi sungguh kepada anda. Ni sebab saya dah nak balik. Lagipun saya pun dah tak larat dah ni. So saya nak bagi harga ni kepada anda sekarang. Saya nak bagi sekarang ni. Saya nak bagi sekarang. Saya lewat-lewat. Saya pergi azam blok. Jadi berminat ramai dah ni. Ramai dah berminat. Nak tengok. Nak tengok. Saya nak tengok. Betapa ramai yang berminat nak dapatkan buku ni. Siji loru papat. Sebab nak tengok juga. Kalau ramai kita syok lah bagi. Kalau orang tak ramai, tak payah lagi kita bagi harga sedap-sedap kan.
Okey baik, siapa yang berminat untuk nak dapatkan buku ni, harga asal dia adalah RM40. Buku ni sangat bermanfaat, menceritakan berkaitan tentang, memberikan kajian berkaitan tentang hadis-hadis yang tidak sahih yang biasa ada dalam surah Nabi SAW, seperti isu iblis menjelma dalam rupa Surakah dan Surakah Ibn Malik, saranan Hubbab bin Munzir, ucapan Abu Huzaifah, apakah kita akan membunuh ayah dan anak-anak kita, cerita berkaitan tentang isu Fir'aun, umat ini, ucapan Nabi SAW kepada orang-orang yang dicampakkan ke Telaga Badar, kamu seburuk-buruk keluarga, kamu telah mendusakanmu, isu tentang pedang Unkasyah Ibn Mihsan, Umar meminta izin mencabut dua gigi seri Suhail bin Amru, kisah Mus'ab bin Umar dan saudaranya Abu Aziz, Nabi SAW memulihkan mata Qatadah, dan banyak lagi isu-isu yang masyhur, yang popular tetapi tidak sahih, dan diberikan kajian berkaitan tentang isu secara akademik, secara fakta dan juga data, ada di dalam buku ini. Siapa yang nak, komen nak sekarang. Tapi saya nak bagi, harga asal ni adalah RM40. Saya nak bagi kepada anda yang komen satu perkataan yang saya sebut je lagi. Anda komen satu perkataan ni, tolong komen perkataan yang saya nak sebut ni. Kemudian saya akan sebut nama anda, saya akan tag nama anda. Lepas tu anda terus WhatsApp 019-946-921 hari ni juga, sekarang juga. Buku cukup bermanfaat. Okay, right. Nak beli 10 boleh. Nak beli 10 pun boleh, tak ada masalah. Beli 1 pun boleh, beli 10. Yang ni orang beli 1. Okay, right, sahabat-sahabat. Masyur tapi tak sahih. Yang ni saya nak bagi sungguh lah ni, sebab saya nak rehat dah ni. Saya nak bagi sungguh ni. Serius saya beritahu, saya nak bagi sungguh. Harga memang gila babul lah. Harga memang gila babul. Tolong komen sekarang hati bersih. Tolong komen hati bersih. Harga dia adalah daripada RM40. Harganya adalah RM20 sahaja, potongan 50%. Mana pernah buku baru potong 50%. Tapi saya nak bagi kepada yang ada dalam live ni saja. Siapa yang tengok selepas live ni tak ada, hati bersih. Tolong komen hati bersih. Siapa yang tak ada dalam live ni, yang tengok secara rakaman, saya minta maaf, anda tak dapat dengan harga RM20, 50% tolak. Tak dapat dengan harga ni. Tapi yang ada pada hari ni saja, yang tengah tonton sekarang, tolong komen hati bersih. Saya bagi kepada anda dengan harga RM20 sahaja, tolak 50% untuk satu buku yang cukup bermanfaat untuk anda, manfaat kepada diri anda, manfaat kepada keluarga anda, manfaat kepada masyarakat anda, manfaat kepada keilmuan anda. Ini adalah pelaburan yang memang sangat-sangat bagus. Kalau anda tak baca untuk diri anda, anda mungkin bagi manfaat kepada anak-anak anda. Orang yang datang ke rumah anda yang melihat buku ini, lalu dia menyelak dan membaca dan mengambil manfaat daripadanya, dia juga mendapat manfaat itu, pahala itu, anda juga mendapat manfaat berkenaan manfaat yang sama. Tolong komen hati bersih sekarang juga. Saya bagi harga RM20. Yang ni memang tak ada harga ni. Awak pergi cari mana-mana, memang tak ada harga ni. Saya pun tak pernah buka harga ni. Tapi sebab hari ni dah hujung, lewat saya masuk, saya pun dah tak larat nak pergi makan. Jadi saya minta anda tolong komen hati bersih. Saya nak bagi dengan harga RM20 sahaja. Yang telah komen, saya minta maaf. Jangan kata saya tak baca komen anda. Sebabkan saya punya skrin lambat sikit naik. Jadi mungkin awak dah komen, tapi lewat saya tengok. Okey, komen sekali saja pun tak apa. Okey. Okey, kita tengok. Okey, tolong screenshot. Okey. Tolong komen sekarang. Saya bagi masa lagi 1 minit. Satu minit lama sangat. 20 saat lah. Kita bagi masa 20 saat untuk anda komen hati bersih. Harga dia RM20 saja. Buku yang cukup bermanfaat. Saya rasa rugi kalau anda tak ada buku ni dekat rumah anda untuk dijadikan bahan bacaan. Saya rasa begitu rugi, sebab inilah kajian-kajian yang cukup bagus, dan saya selalu membuat kritikan berkaitan tentang isu-isu seumpama. Antara buku yang saya rujuk adalah buku ini. Jadi sahabat-sahabat yang berminat, tolong komen hati bersih sekarang juga. Harga asal ni adalah RM40. Saya tak tipu, RM40 yang belakang ni. Saya kata, dinaikkan harga pula dah. Dah. Harga asal dia RM40. Harga asal dia RM40, Sabah Sarawak RM43. Tapi hari ni kita jual dengan harga RM20 saja. Saya tolak 50%. Tak ada tolak sikit-sikit. Tak ada tolak RM10 saja. Tolak RM20 terus untuk buku Masyur Tapi Tak Sah. Masyur Tapi Tak Sah. RM10 sahaja. Boleh beli lebih dari satu tak pada harga RM20? Boleh sahabat-sahabat. Galaxy of Heaven.
Galaxy A51 hari ni saja, waktu ni saja. Awak beli hari ni saja, waktu ni saja, dapat 20 buah boleh, 30 buah boleh, 10, 50 buah pun boleh, tak ada masalah. Tapi hari ni juga, waktu ni juga, awak kena convert sekarang. Okey, baik. Saya baca nama anda, tolong komen sekarang eh. Tolong WhatsApp sekarang. Nama-nama yang saya sebut ni, tak payah screenshot pun tak apa, tolong maklumkan sekarang. Buku masyur tapi tak sahih, harga RM20 eh. Tolong maklumkan sekarang juga. Sekarang juga hanya kepada orang yang saya klik nama anda sahaja. Yang pertama sekali Muhammad Hanafi, tolong WhatsApp sekarang, anda dapat harga RM20. Nak beli satu boleh, 10 boleh, 20 pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang saja. Memang gila punya ni. Syahmi 10. Mujadidul Islam juga. Sabariah Sukran. Azril Aniq. Hasanah Malik. Roshita Nawi. Izwan Abdullah. Banteras Amalan Merapu. Nasrullah Muhammad Yusof. Najmi Aqil. Ayim 46. Banteras Amalan Merapu dah. Nasrullah Muhammad Yusof dah. Oh, dua kali. Rushdi Abdullah. Azmir Abu Bakar. Zuhairi Muhammad Zain. Galaxy of Heavens. Galaxy of Heavens nak lebih pun tak ada masalah. Tapi sekarang juga. Jangan tunggu esok. Jangan, kalau esok tak dapat lah. Lepas live ni pun dah tak dapat. Lepas live ni pun awak komen dah tak dapat dah harga tu eh. Yang ni memang saya nak bagi sungguh. Saya nak bagi sungguh hari ni juga. Zulkifli Saldada. Zulkifli Saldada. Mantra Imam Rapu dah. Azmir dah. Najmi Aqil. Tolong WhatsApp sekarang eh. Tolong WhatsApp sekarang. Anda dapat harga RM20. Potongan 50% sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Sabar ya. Syukran dah. Siapa lagi? Okey, baik. Yang terakhir adalah Amal Yusof. Amal Yusof. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Ada lagi tak yang minat? Ada lagi, ada lagi. Okey, okey. Ada lagi, okey. Tapi sekarang ya, sekarang saja. Saya minta maaf, lambat sikit saya punya line tu, list tu naik eh. Muhammad Haizi Ishaq. Komen sekarang eh. Komen sekarang. Bukan komen sekarang. WhatsApp sekarang. WhatsApp sekarang 019-946-9621. Sekarang, sekarang. Jangan tunggu esok, jangan tunggu kejap lagi. Sekarang juga. Komen sekarang. Bukan komen, WhatsApp sekarang juga. WhatsApp sekarang juga eh? Azmi Abu Bakar, WhatsApp sekarang juga. Anda dapat harga RM20 sahaja. Potongan 50%. Boleh jadi saya tak bagi lagi harga ni. Yang ni memang harga nak balik eh. Harga kita nak balik, kita bagi harga dia lah. Saya tak larat dah hari ni. Hari ni saya lewat sikit balik daripada baru pergi setia City Mall tadi, beli barang sikit. Sampai sini pun dah 3 lebih dah. Jadi kita baru buat live hari ni. Agak lewat sikit live hari ni. Tak apa, tapi tak apa. Yang penting saya nak berhenti. Saya nak bagi manfaat. Moga-moga ada manfaat kepada anda yang dah dapat buku ni. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada anda, insyaAllah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Esok hari apa? Esok hari Khamis. Esok hari Khamis. Sebelum tu saya nak tanya kepada anda, esok saya nak bagi harga gila untuk buku apa? Ada yang berminat tak apa-apa buku, tapi kita tak bagi hari ni, kita bagi esok. Kita bagi esok. Ada tak yang berminat nak dapat satu buku, mungkin harga dia awak tak boleh nak dapat lah, awak rasa macam mahal sangat lah kan. So, ada tak anda nak berminat mana-mana buku, esok saya bagi harga promosi. Dah WhatsApp. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Bagi satu tajuk, anda boleh request, saya boleh bagi harga promosi. Sekejap. Satu sunnah. Saya nak bagi esok eh, saya bukan bagi hari ni. Tarikat, oh ajaran tarikat, okey. Sahih Bukhari, semalam kita dah bagi 580 eh. Hari ni tak dapat lagi eh. Tak dapat, harga 580 tu paling rendah. Dan nanti, insyaAllah esok saya umumkan harga berapa eh. Esok saya nak bagi 100 sunnah ni. Harga dia RM40 juga. Tapi saya nak bagi harga gila esok. Tapi saya tak dedahkan lah ini harga apa. Anda minat tak nak dapatkan 100 sunnah esok? 100 sunnah yang hampir dilupakan. Haa, ni perang cyber kata amalan sunnah. Amalan sunnah. InsyaAllah. InsyaAllah esok kita buka 100 sunnah juga. Dan beberapa buku yang lain insyaAllah. Kita bagi harga untuk anda dapat, insyaAllah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Moga Allah telah mudahkan urusan kita. Dan saya nak bagi satu pengumuman untuk anda. Malam ini, pukul 9 malam, lebih kuranglah pukul 9 atau pukul 10. Pukul 9 saya nak settlekan video dulu. Pukul 10 malam ini, insyaAllah, kita akan buat live sekali lagi
di channel Syihabuddin Ahmad juga insyaAllah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang soleh. Terima kasih banyak juga kepada anda yang menonton pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.